kill me. I'm here. Come on. Do it. Meluncur. Robo saja landing ah. Ada bapak-bapak teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Grand Flame. Jadi di video kali ini guys, gue bakal main Sayana support di rank mythic ya guys ya. Kali ini gue bakal main Sayana support ya, karena si Haritnya itu mau hyper guys ya. Oke, musuhnya di sini agak ini ya guys, ada Paquito sama Lapu-Lapu ya. Jadi keras banget ini sama Loi dan Harley. Jadi di sini kita punya tank Terisla ya guys ya, hero yang udah lama banget gak keluar guys ya. Sama Chow dan Ruby guys. Kita di sini juga lumayan keras ya guys ya. Oke guys, kita ada di dalam gamenya. Jadi kalau gua main ini ya guys ya, kalau gua main Sayana support, gua beli item regen mana dulu ya, baru gua rekomen item ROM. Terus kita bantuin ngebuffnya dulu. Jadi gua taruh di sini dulu guys. Gua taruh di sini dulu. Seperti biasa kita bantuin sekaratin buffnya supaya nanti si core kita datang tinggal ngambil ya guys ya. Oke, seperti biasa kita pakai cara kita ngambil buff seperti biasa guys ya. Oke, by the way di sini gua pakai skin Starlight karena dari kemarin-kemarin tuh gua gak sempet tepati janji untuk pakai skin ini ya guys ya. Sorry. Jadi kali ini gua bakal pakai skin ini ya. Oke, sabar. Kita ngambil ini dulu guys. Ya, pokoknya awal-awal tipsnya itu kalian kalau bisa cepat naik level 2 guys ya. Jadi kalian fokus clear creep pakai skill kalian seminim mungkin, pakai skill 1 doang ya. Kalian pokoknya clear creep sampai kalian bisa level 2 dulu guys, baru kalian beli ROM baru bisa ini ya guys ya. Biar lebih enak gitu. Ada lelenya kan lebih enak itu guys. Oke, sabar dulu si Harit ngambil merah. Sabar. Oke, kita bantu Harit dulu. Sekarang pula dia guys ya. Oke, kita bantu Haritnya dulu. Sabar. Karena si Sayana ini di awal game itu dia di skill dia itu kan ada cakar ya guys ya, dan cakarnya itu kan bisa ngasih armor guys ya. Jadi bisa TP-in dikit lah gitu. Ke bawah. Sabar. Cowoknya di geng nih. Sabar. Bantu. Ya, sabar. Bisa. Dapat gak ya Paquito? Enggak dapat guys. Enggak dapat. Salah. Ya salah des dong. Ya, astaga. Sabar. Gak ada mana. Aduh, gak ada mana. Masuk. Yah, gak ada yang masuk. Astaga. Aduh, gak ada yang mau masuk. Astaga. Udah gua masukin loh. Yaudahlah. Ini sih Haritnya gak ada harapan nih guys ya. Gua ngambil buffnya aja guys ya. Jadi, gue itu main Sayana support. Tapi kalau misalnya core-nya di early game apa ya, udah nampak banget kayak nggak bisa main, gue langsung ini guys ya, kita langsung harus perbaiki guys. Jadi kita langsung ngambil buffnya aja guys ya. Kita bakal main seperti biasa. Di sini gue bakal jadi core ya guys ya, gue bakal jadi core sementara. Sabar guys dulu. Loinya malah ke kanan guys, ini mati sih. Nice. Balik. Sabar dulu. Iya. Oke. Aman. Gak mati. Sabar guys. Astaga. Sakit juga ya guys ya. Loi sakit juga. Oke. Kena. Nice. Gas. Nice. Kena gocek lo ya. Sabar. Kenapa dia kejar guys? Oke. Dapet. Sabar. Kita ngambil dulu. Ya. Udah punya buff lebih enak ya guys ya, lebih enak ya guys. Daripada kayak tadi tuh, astaga, tadi tuh kalau punya buff gua bisa rata loh itu si Franco sama si ini, Paquito-nya, astaga. Sabar guys. Paquito. Gas. Bawa. Gas bawa.
Oke, aku kena, kita nyicil aja guys supaya dia balik. Oke, sabar sabar sabar, balik 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 balik. Gara mana guys? Balik balik balik. Baik tuh, baik tuh, baik tuh. Astaga, mati lagi. Oke, nice. Mati nih. Please, please, ada mana? Aduh, satu hit. Oke, nice. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba gua ada mana itu karena ada efek Demon Shoes ya, guys ya. Nice. Nice, nice, nice. Jadi kalau misalnya kalian pakai Demon Shoes, kalian nge-kill atau nge-assist itu bakal balikin 10% mana kalian, enggak usah apa-apa. Nice, triple kill, guys ya. Nice, nice, nice. Oke, Haritnya nggak ngambil buff. Ini kayaknya sih susah ya guys. Gua lihat Haritnya sih ya gitu. Kalian tahu lah ya guys ya, gitu. Kayaknya slow hand gitu. Ya pokoknya udahlah, kita ngekor aja guys. Sabar guys, sabar sabar sabar. Kita tungguin dulu guys. Kita jagain supaya gak ada yang bisa ngeganggu kita ngeturtle guys ya. Jadi kita kasih trap terus kita jagain gitu. Yah gak kena, sabar sabar guys. Sabar sabar guys. Pokoknya kita jangan terlalu ngabisin mana juga guys ya. Belum. Oke, taruh trap. Nah kayak gini kalian bisa nyicil dulu guys ya. Kalian bisa taruh trap. Kalian bisa taruh kayak gini. Ah kan, pasti keinjek kan. Terus kalian stone. Nah, karena pas creepnya masuk, dia terpaksa mundur guys. Dia pasti ngedev guys ya. Nah, jadi ketutup kayak gitu ya guys. Jadi kalian bisa ngegeng kayak gitu guys. Kita balik dulu guys. Kita balik dulu, kita ngisi darah dulu karena kita nggak ada life steal ya. Aduh, bawa susah itu guys. Bawa susah itu. Ampun, ampun. Harit. Berat guys. Ini game sumpah berat banget. Nah, kan? Sabar guys. Wih balik. Iya elah, cok, mati dia. Mati lagi Haritnya. Sabar guys, sabar sabar. Susah guys ya. Kita ambil buff aja guys ya. Ambil buff aja guys. Kita ambil Ali aja sumpah. Gua oh, core aja guys. Gua core aja sumpah. Aduh, hey, not bad. Oke. Okay, sombong dia guys ya. Sombong. Kita jual ROM guys ya. Kita jual ROM, kita jadi core guys. Kita jadi core. Sabar guys. Kita main aman guys ya. Sabar, kita kemit atas kena press sama si Hardy sama si Pakuito di atas. Oh enggak, si ini lapu-lapu guys. Oke, Franco bawa, Pakuitonya mid. Oke, sabar guys, sabar sabar, kita tunggu di dalam guys ya. Kalau enggak nanti kan tiba-tiba Harit ini kan, Harley ke mid guys ya. Wih gila, gocek guys ya. Sabar-sabar. Kita bantu tahan dulu ya sampai si Ruby datang, baru kita balik ke mid lagi. Mid. Kita balik lagi ke mid. Mid lagi. Ini agak berat game ya guys ya. Mana dia? Oke, Loi ke atas. Kan nampak ya di minimap guys ya. Loi ke atas. Aduh, dapat tower dia guys. Sabar-sabar. Sabar. Aduh, gak kena lagi. Bentar guys. Sabar dulu. Jangan terlalu ini ya guys ya. Kita nggak bisa terlalu barbar guys. Kita tungguin dulu sampai. Oke, aman. Mimit, kita kemit. Oke. Kena. Oke, gas. Nice. Aduh, Tamus kita jadi mati. Sorry. Jadi mati Tamus kita. Tamus Terisla guys. Udah lama banget ya guys ya kalau Terisla itu nggak dipakai gitu. Kenapa gak kau gas? Astaga, gak digas sama si Hari. Udahlah, kita sabar guys, sabar guys. Kita kemit. Jangan putus asa dulu guys ya. Kita harus main sampai habis guys. Sabar guys. Borame. Cuma atas harus buat dev gitu. Kita dev dulu atas ya guys ya. Kita dev dulu guys. Oke. Oke. Jangan terlalu barbar guys. Gua gak ada damage. Gua gak ada item guys. Sabar. Mati loh.
Mati loh, nice. Harusnya tadi kalau kita dash-nya nggak gitu cepat, jadi gue bisa dash balik lagi kedua kali itu lebih bagus ya guys ya. Sorry. Gue hampir mati sih, gue hampir mati di sana ada sedikit blunder. Aduh, minya. Oke, okay. Nice, mati lo. Mati. Oke, okay, Loi di bawah sama Pak Wito. Oke, okay. Sabar. Belum bisa. Aduh, gak kena. Aduh, kok leset ya, astaga, tangan gua napa guys. Cekat dokai bisa nih. Oke, okay. Nice. Oke, bisa nih. Cowoknya bagus guys ya, cowoknya bagus. Nih bisa menang sih, ini bisa menang guys. Gua ambil buff dulu guys, gua ambil buff dulu. Ini bisa. Kalau late game nih, Ruby udah tebal bisa nih. Oh iya. Yuk bisa, yuk. Sabar guys. Atas Ruby. Nice, mati lo. Itu ya guys ya, kalau Teresla ulti kayak gitu tinggal flicker ya udah lepas guys. Aduh. Coba ulti Teresla tuh bisa kayak Sylvana ya, pasti masih sampai sekarang tuh dipakai guys ya, harusnya guys ya. Wih, ambil. Astaga. Goblok. Gua toxic, astaga. Ih, pengen kali gua bilang goblok sumpah. Ini haritnya betul-betul gua tutup mata ya guys. Ampun. Gak tau lagi guys. Sabar. Waduh, bentar. Gua kira dia mau kejar si Ruby ya guys. Dia main aman banget. Oke, mati. Nice. Balik dulu guys. Gak ada yang bawa frame shot kan? Oke. Aman. Kita commit lagi guys ya. Aman. Commit lagi. Oh, nice. Ruby dapat tower. Pelan-pelan guys ya. Kita chat all ke ini Pak Wito tadi guys ya. Sombong banget guys, sumpah. Ngeledehin si cowok kita. Kita ngambil buff lagi guys ya. Untung si Haritnya ini dia ngalah guys ya. Dia nggak maksain ngambil buff gua guys ya. Kok nggak, ih, betul-betul nggak tahu lagi aku guys. Gimana ini menangnya guys ya. Susah banget sumpah ini Harit. Aduh. Oke. Lagi. Kita sabar guys. Masih aman guys ya, nggak ada yang keluar. Aduh, nggak ketakar tadi guys. Oke, kita commit. Eh, bawa. Eh, itu lapu. Bisa itu. Rame. Wih, rame. Sabar. Papito. Oke, cowoknya nunggu. Oke, nice. Mati. Nice. Gas. Kita culik peranan guys ya. Kita pokoknya kalau kalian dalam kondisi yang late game kayak gini kan, culik peranan supaya kita itu bisa nyuri tower guys ya. Pokoknya kita menangin towernya dulu guys. Sabar. Eh, astaga. Wih, gila tebal banget. Nice, mati lo. Kita kasih combo lama guys ya, flicker dash gitu. Flicker cakar dash gitu guys ya. Oke, sabar guys. Agak kena guys. Ya, Cow. Aduh, mati cownya. Aduh, ini harapan gua sih Chow sama Teresa sama Ruby-nya guys ya. Itu harapan terakhir guys. Soalnya si Haritnya nih lihat aja gak pengen guys. Ampun. Aku tuh gak pengen lihat muka dia guys ya. Masa. Aduh. Ambil. Okay, nice. Sabar dulu. Ini Haritnya tadi guys. Gua pas di draft itu gua chat kan. Jadi hyper siapa gitu kan. Dia bilang hyper gua gitu kan. Ya udah kita support guys ya. Karena gua dari awal memang pengen bikin konten ini support. Cuman awal-awal gua lihat dari status match itu kan si Chow-nya ini assassin-nya 3000 match atau 2000 match lupa gua guys ya. Jadi gua tuh suruh dia ngini. Cuman si Chow-nya ini kacang ya guys ya. Kacangin kami terus ujung-ujungnya si Harit yang ngepick pakai retri guys. Ya udah gua support aja gitu kan. Tahu-taunya Haritnya kayak gitu guys. Ampun. Kita clear dulu guys ya. Sabar guys. Jadi sedikit bahas untuk skin ini, sebenarnya gua nggak gitu suka sih guys ya. Karena
warna skinnya ini agak sedikit monoton guys. Dia warnanya cuma coklat-coklat gitu doang, jadi agak jelek sih kalau menurut gua sih. Untuk skin Starlight Senna yang kayak gini gak kayak Starlight sumpah. Astaga, paling cuma animasi mate nya aja yang agak bagus gitu. Karena skin Senna kan belum ada skin yang agak manusiawi gitu kan. Ya, sama lah kayak si Karina guys ya, gua sukanya lebih manusiawi gitu. Sakit cowok. Tes kabur dulu. Nice, gila cowok kita ada sakit. Mati dia. Astaga, mati dia guys. Kenapa aku miss ya guys? Astaga, sorry. Miss pula gua guys. Ada Loi. Sabar guys. Oke, nice. Ya, purify. Kita target Loi. Oke, lock. Satu hit. Nice. Aduh, kalau nggak lock tadi malah serang si Franco ya guys. Karena si Franco itu kan darahnya lebih tipis gitu. Gua kan bikinnya HP percentage ya guys ya. Makanya ngelocknya malah ngelock Franco pula. Sorry. Lord, jangan sih. Ada Harley. Yakin ngelock. Gak bisa. Balik. Nanti mati semua nih. Gak bisa. Jadi kalau kalian mau load, bagusnya sih nge-kill 2 dulu guys. Nge-kill 2 atau nge-kill 3 gitu. Supaya lebih aman guys. Supaya lebih aman kalian dapatin load ya. Jadi kayak gitu guys. Ini match kali ini guys. Ini kondisinya itu gua main support, tapi tiba-tiba core-nya kalau jelek itu gua harus ambil alih guys. Gua harus jadi core-nya gitu. Kalau misalnya core-nya masih ngotot ngambil buff ya, mau gak mau kalian mainnya ya support gitu guys. Ini kan kondisinya beda guys ya. Kita ngambil alih lagi gitu. Sabar guys. Kita ngambil alih ya guys ya. Jadi nggak semua. Oh nice banget. Astaga, goblok gua guys. Itu harusnya gua tes aja ke dalam rumput ya guys. Astaga, sorry. Goblok banget sumpah. Tadi astaga. Sorry. Malu gua astaga. Oke. Kita dive lagi, Pakuito. Oke, kalian load. Gua tahan dia. Ayo sini lo. Ayo. Sini. Kita tahan dia guys ya. Wih. Kok bisa sil gitu ya guys ya? Aduh, sabar. Bisa enggak ya? Bisa. Ih. Ah. Woi, curang kali. Apaan itu shieldnya banyak kali guys. Astaga, ambil buff dulu guys. Oh gitu cara main Pakuito. Oh pantesan kata orang hero by one gitu caranya guys ya. Oke. Sorry guys. Gua nggak tahu skillnya guys ya. Ampun, mati lo. Nice, nyampa pula gue ya guys ya. Oke, sabar dulu. Kita punya. Aduh, sabar. Balik. Aduh, gak kena lagi. Ini mati. Ya belum. Woi, balik. Hampir ya Ruby ketarik, guys. Sabar. Pakuitonya. Ih, Harley-nya lumayan loh. Oke. Harley-nya ini. Sabar. Ruby nge-push. Kita main tahan dulu guys. Kita ngulur waktu sampai lord selanjutnya keluar guys. Sabar guys. Wih, gila kenceng kali ngebuffnya guys ya. Gak mau, sombong lu. Gak mau gua mabar sama lu. Meskipun dia itu jago yang main Pakuito ya. Oke lah ya guys ya, jago lah yang main Pakuitonya guys. Sabar guys. Pemanfaatan skillnya udah oke sih kalau menurut gua. Gua nggak tahu ya main Pakuito tuh kayak mana. Gak bisa masuk. Itu nanti kena ultinya lapu-lapu rata gua. Kan. Balik. Ya mati. Mati Ruby. Mati guys. Balik. Woi. Balik cok. Ampun. Nice lah. Si cok dapat tower guys. Gara-gara kita ulur waktu nice banget. Oke, sabar dulu guys, sabar. Ih, Harley-nya fasen kali ya guys ya untuk mindain topi guys. Kan lihat gak sih, lele gua udah sedekat itu, langsung skill 2 gitu aja loh dia.
ampun. Sabar guys, tampil buff dulu guys ya. Tampil buff dulu. Sabar, tampil buff dulu. Aduh, terlalu dikit mana gua guys ya. Sabar. Oke. Apa nih papitonya guys? Waduh, enggak kena guys. Enggak kena guys, sabar. Sakit gak tuh? Makan tuh damage ya. Ada Divine Glaive, makan tuh damage. Yang betul-betul nge-carry itu si Chou sama si Ruby ya guys, sama si Teris lah guys. Tiga orang ini betul-betul ngacak-acak musuh ya guys ya. Kalian lihat tuh skor Harith guys, 675. Gimana gak emosi coba? Astaga. Oke, itu aja guys, jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.